Lihat ini. Ibn Qayyim dalam Bada'i'ul Fawaid dia mengatakan wala tunkiru annahu qa'idu wala tunkiru annahu yuq'iduhu. Dia mengatakan apa? Nauzubillah. Dia mengatakan wala tunkiru, janganlah kalian mengingkari annahu, bahwa sesungguhnya dia Allah qa'idu, duduk. Wala tunkiru, dan jangan kalian mengingkari annahu, bahwa sesungguhnya dia Allah yuq'iduhu, mendudukkan Nabi Muhammad bersamanya. Keyakinan Ibn Taymiyah yang kemudian diikuti oleh muridnya ini Ibn Qayyim al-Jauziyah, kata dia, dan Ibn Taymiyah menulisnya dalam Majmu' Fatawa. Dia mengatakan Allah duduk di atas arasy, memenuhi arasy, dan hanya disisakan baginya seukuran beberapa jari untuk didudukkan oleh Allah bersamanya akan Nabi Muhammad. Nauzubillah. Itu tauhid apa-apaan itu? Bukan tauhid, tashbih, tajsim. Ibn Taymiyah mengatakan begitu dalam karya namanya Majmu' Fatawa. Lalu diikuti oleh muridnya Ibn Qayyim dalam karyanya itu tadi namanya apa? Bada'i'ul Fawaid. Halaman 31. Bismillah. Ibnu Katsir menuliskan tentang sosok Ibn Qayyim al-Jauziyah sebagai berikut. Waqad kana mutasaddiyan lil-ifta'i bimas'alati at-talaqi. Waqad kana, dan benar-benar ada ya Ibn Qayyim mutasaddiyan, tampil lil-ifta'i, untuk berfatwa bimas'alati at-talaqi, dengan masalah talak. Allati ikhtaraha, yang telah memilih ha akan mas'alatul talak, asy-syaikh, oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, gurunya Ibn Qayyim, yang juga gurunya Ibn Katsir, juga gurunya Az-Zahabi, kemarin sudah kita bahas ini. Wajarat, dan telah terjadi bisa babiha, dengan sebabnya mas'alatul talak, fusulun, beberapa pasal, oleh beberapa pasal, yautulu bastuha, yautulu yang panjang, bastuha oleh rinciannya mas'alatul talak, ma'a qadil qudati, bersama hakim agung, hakimnya para hakim, Taqiyuddin As-Subkiyyu, yaitu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki wa ghairuhu, dan selainnya As-Subki. Intaha. Nah, ini pernyataan Ibnu Katsir, sesama murid Ibnu Taimiyah, tentang siapa Ibn Qayyim. Jadi di masa itu telah terjadi perselisihan hebat antara Ibnu Taimiyah dengan murid-muridnya, dengan para ulama saat itu, salah satunya dengan Al-Imam Al-Hafiz Al-Lughawi Al-Mufassir Taqiyuddin As-Subki Ali bin Abdul Kafi As-Subki rahimahullah. Salah satunya adalah dalam masalah talak, juga dalam masalah lain sangat banyak, termasuk dalam masalah pokok-pokok akidah. Lanjut. Halaman 32. Ibn Qayyim adalah sosok yang sangat optimis dan memiliki gairah yang besar pada dirinya, yang hal ini secara nyata tergambar dalam gaya karya-karya tulisnya.
yang nampak selalu memaksakan penjelasan yang sedetail mungkin. Bahkan nampak penjelasan-penjelasannya itu seakan dibuat-buat olehnya. Referensi utama yang ia jadikan rujukan adalah selalu saja perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah. Bahkan ia banyak mengutak-atik fatwa-fatwa gurunya tersebut, yang walaupun itu kontroversional, jadi memicu pertentangan antara Ibnu Taimiyah dengan para ulama saat itu. Fatwa-fatwa gurunya itu selalu saja menjadi rujukan Ibn Qayyim, karena dalam pandangannya ia merasa memiliki kekuatan untuk menggali fatwa gurunya tersebut. Sehingga tidak sedikit dari faham-faham ekstrim Ibn Taimiyah yang ia propagandakan dan ia bela, bahkan ia jadikan sebagai dasar argumentasinya. Oleh karena itu telah terjadi perselisihan yang sangat hebat antara Ibn Qayyim dan pimpinan para hakim atau hakim agung, Qadil Qudat, bahasa Arabnya begitu, Qadi Al-Qudat, pimpinan para hakim, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Taqiyuddin As-Subki di bulan Rabi'ul Awal, dalam masalah kebolehan membuat perlombaan dengan hadiah tanpa ada seorang muhallil. Muhallil itu artinya orang ketiga antara dua orang yang melakukan perlombaan. Makna harfiah muhallil itu artinya yang menghalalkan. Ibn Qayyim dalam hal ini mengingkari pendapat Al-Imam Taqiyuddin As-Subki hingga ia mendapatkan tekanan dan hukuman saat itu, yang pada akhirnya Ibn Qayyim menarik kembali pendapatnya tersebut. Karena tidak hanya berselisih dengan Imam Taqiyuddin As-Subki saja, bahkan berselisih dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah saat itu. Jadi ada banyak faham atau ajaran ekstrim yang ditampilkan atau yang diusung oleh Ibn Qayyim sebagaimana gurunya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah. Al-Imam, lanjut, Al-Imam Taqiyuddin Al-Hishni wafat tahun 829 Hijriah, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, penulis kitab Kifayatul Akhyar, yang populer kitab ini, fikih mazhab Syafi'i, dikaji di pondok-pondok pesantren. Bahkan anehnya ini dikaji dan jadikan rujukan oleh sekelompok atau bahkan banyak daripada orang-orang Wahabi. Padahal Imam Taqiyuddin Al-Husni ini, beliau sangat keras membantah Ibn Taimiyah, juga membantah muridnya Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni membuat atau menulis salah satu kitab karyanya berjudul Daf'u Syubahi Man Syabbaha wa Tamarrad wa Nasaba Dzalika ila Al-Imam Al-Jalili Ahmad. Kitab ini dari depan sampai belakang isinya membantah habis Ibn Taimiyah, dikulitin ajaran-ajaran dan faham-faham Ibn Taimiyah. Masya Allah, kitab yang sangat bagus itu, supaya faham siapa Ahlus Sunnah sebenarnya, juga supaya faham kesesatan akidah tashbih dan tajsim. Harus dibaca sebenarnya kitab itu, Daf'u
syubahi man syabbaha wa tamarrad wa nasaba dzalika ila al-Imam al-Jalil Ahmad. Di antara yang dituliskan dalam kitabnya tersebut oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni berikut ini. Ini bantahan di antara tulisan beliau, berisi bantahan terhadap Ibnu Taimiyah. Walaupun sebenarnya kitab ini dari depan sampai belakang isinya bantahan terhadap Ibnu Taimiyah seluruhnya itu. Kita kutip beberapa di antaranya. Al-Imam Al-Hisni menuliskan, kana Ibnu Taimiyah, dikasih harokat silakan. Kana Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Taimiyah, mimman dari orang ya'taqidu, yang meyakini, oleh man wa yufti, dan memberi fatwa, bi anna syaddar rihali, dengan sesungguhnya membuat atau mempersiapkan perjalanan ila kuburil anbiya'i, ke makam-makam para nabi, haramun, itu haram. Fatwa siapa? Ibnu Taimiyah. La tuqassaru fihi salatu, tidak diqassar fihi, di dalamnya safar, as-salatu, akan salat. Fatwa Ibnu Taimiyah seperti itu, yang di zaman kita sekarang kemudian diikuti oleh orang-orang Wahabi. Orang Wahabi itu mengkafirkan orang-orang yang ziarah kubur dan perjalanan menuju ziarah ke makam para wali, orang-orang soleh, bahkan ke makam para nabi, oleh mereka disebutnya perjalanan mausiat, persis seperti Ibnu Taimiyah. Wa yusarrihu, dan menegaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa perjalanan itu haram, bi qabril khalili, dengan makamnya al-khalil Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi dengan terang-terangan mengatakan perjalanan menuju makam Nabi Ibrahim yang tempatnya di Hebron di Palestina, kata Ibn Taimiyah, perjalanannya perjalanan maksiat, la tuqassaru fihi salat, tidak boleh salat dikosor dalam perjalanan tersebut. Na'udzubillah. Wa qabrin nabi, dan dengan kubur nabi, bahkan tidak hanya Nabi Ibrahim, bahkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Ibn Taimiyah, perjalanan menuju makam Rasulullah adalah perjalanan maksiat. Wa kana ala hadzal i'tiqadi, dan adalah di atas ini keyakinan, tilmizuhu, muridnya Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Az-Zar'i, wa Ismail bin Katsir Asy-Syarqawiyni, termasuk Ibnu Katsir. Nah, jadi pengaruh Ibnu Taimiyah itu sangat besar. Sangat besar, termasuk Ibnu Katsir juga sedikit banyak terpengaruh oleh gurunya tersebut, yaitu Ibnu Taimiyah. Walaupun Ibnu Katsir mengaku bahwa dirinya bermadhab Syafi'i, dia ngakunya madhab Syafi'i. Di buku-bukunya, di kitab-kitab karyanya, dia mengatakan, dalam fikih saya madhab Syafi'i, dalam akidah saya Asy'ari. Dan itu dikatakan oleh Ibn Katsir kepada Ibn Qayyim, tapi kemudian dibantah oleh Ibn Qayyim. Jadi dua orang ini sama-sama santrinya Ibnu Taimiyah, tapi enggak pernah akur, berbeda pendapat. Sama dengan Az-Zahabi, berbeda pendapat. Jadi satu waktu Ibnu Katsir berkata kepada Ibnu Qayyim, kamu membenci saya hanya karena saya dalam akidah Asy'ariyah. Apa kata Ibnu Qayyim? Kata Ibnu Qayyim,
seandainya tubuhmu penuh dengan rambut, dengan bulu, maka setiap bulu itu tidak akan satu pun yang akan mengakui engkau berakidah syariah. Mengapa? Karena gurumu Ibnu Taimiyah. Sama kayak saya. Kata siapa maksudnya tuh? Kata Ibn Qayyim. Jadi Ibn Katsir itu walaupun mengaku dirinya Asy'ariyah dalam akidah, sedikit banyak terpengaruh dengan Ibn Taimiyah. Dan yang paling parah hingga mengikuti Ibn Taimiyah setiap jengkal ajarannya adalah ini dia Ibn Qayyim. Nah, ini makanya diceritakan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni dalam Daf'u Syubahi Man Syabbah wa Tamarrad. Lanjut. Fattafaqa anna Ibn Qayyim al-Jawziyyata safara. Di fattafaqa maksudnya itu dikisahkan bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyyah safara, mengadakan perjalanan ia ila al-Quds asy-Syarifi, ke al-Quds, ke Palestine. Wa ruqiya ala mimbarin, dan naik Ibn Qayyim di atas mimbar, fil harami, di tanah haram, yang maksudnya di Kudus, di Al-Quds itu, di Palestine, di tanah Baitul Maqdis. Wa wa'adha, dan memberikan nasihat di hadapan orang banyak Ibn Qayyim ini. Wa qala, dan berkata oleh Ibn Qayyim, fi asna'i wa'adhihi, di tengah-tengah nasihatnya, ba'da'an zakarul mas'alata, setelah menyebutkan oleh Ibn Qayyim akan masalah, yaitu masalah tadi as-safar li ziyarat kuburil anbiya, untuk tujuan ziarah ke makam para nabi, dia menjelaskan bahwa itu perjalanan-perjalanan apa? Maksiat, tidak boleh ziarah ke makam para nabi. Lalu dia mengatakan apa? Wa ha ana raji'un, dan sekarang ini aku, kata Ibn Qayyim, raji'un, aku pulang, kembali. Fala azurul khalil, aku tidak akan menziarahi Nabi Ibrahim. Di depan orang banyak dia mengatakan begitu, padahal Nabi Ibrahim ada di situ. Maksudnya di tanah Baitul Maqdis. Summa ja'a, kemudian datang Ibn Qayyim ila Nablus, Tripoli. Nablus itu Tripoli, di wilayah Syria, Tripoli Syria. Wa amila, dan membuat wa umila lahu majlisun, wa umila, dan dibuatkan lahu baginya Ibn Qayyim majlisun, suatu majlis, majlis wa'zin, sambung bacanya, diidhofahkan, majlis wa'zin, akan majlis nasihat. Wa zakar al mas'alata, dan menyebutkan oleh Ibn Qayyim al mas'alata bi'ainiha, akan masalah itu sendiri, artinya apa yang sudah diungkapkan di Baitul Maqdis, kemudian di Nablus, di hadapan orang banyak, dia membahas lagi bahwa ziarah ke makam para nabi hukumnya haram, perjalanan-perjalanan maksiat. Hatta qala, sehingga berkata oleh Ibn Qayyim, fala yazuru qabran nabi, bahwa dirinya tidak akan mau berziarah ke makam Rasulullah. Sampai dia mengatakan begitu terang-terangan, Ibn Qayyim. Faqama ilaihi an-nasu, maka berdiri kepadanya oleh orang-orang, wa aradu qatlahu, dan berkehendak oleh mereka an-nas qatlahu, untuk membunuhnya. Hampir-hampir mati Ibn Qayyim, ditangkap oleh orang-orang gara-gara ceramahnya berisi kesesatan parah betul, seperti itu. Fahamahu, maka membela akan Ibn Qayyim, minhum, dari mereka an-nas, wali Nablus, oleh gubernur Nablus, ya gubernur atau wali kota lah, semacam itu. Nablus itu semacam distrik wilayah Syria, Tripoli. Sekarang Tripoli disebutnya. Nah, diamankan, kurang lebih begitu, diamankanlah oleh gubernur Nablus. Wa kataba ahlul Quds,
dan menulislah oleh penduduk Al-Quds Palestina, Baitul Maqdis, wa ahlu Nablus, dan oleh penduduk Nablus, ila Dimishq, ke Damaskus. Damaskus pusat umat Islam, pusat pemerintahan. Yu'arrifuna, beritahukan, menghabarkan oleh mereka, oleh penduduk Nablus dan penduduk Al-Quds, suratama waqa'a minhu, akan gambaran apa yang terjadi darinya Ibn Qayyim. Artinya peristiwa yang terjadi di Al-Quds dan di Nablus diceritakan dalam surat tersebut ke pemerintah pusat di Damaskus. Fatalabahu al-qadi al-maliki. Fatalabahu, maka memanggilnya akan Ibn Qayyim al-qadi al-maliki, oleh hakim madhab maliki. Fataraddada wa sa'ada ila salihiyyati. Fataraddada, maka pulang pergi oleh Ibn Qayyim, wa sa'ada, dan naik ila salihiyyati, kepada perdamaian. Maksudnya Ibn Qayyim supaya tidak dikenakan hukuman, akhirnya ya pulang pergi menawarkan perdamaian, dan dia pulang pergi ilal qadi Syamsiddin Ibn Muslim Al-Hambali. Ibn Qayyim ini kan mengaku madhabnya apa? Hambali. Nah, di Damaskus ya semua madhab ada qadinya, ada hakimnya, hakim madhab Hambali, mungkin hakim madhab Maliki, dan seterusnya. Nah, Ibn Qayyim minta pembelaan dari qadi madhab Hambali, yaitu Syamsuddin Ibn Muslim. Wa aslama, dan kemudian masuk Islam kembali akhirnya Ibn Qayyim ala yadaihi, di hadapannya Syamsuddin Ibn Muslim Al-Hambali. Faqubila taubatuhu, faqubila, maka menerima oleh Al-Hambali, qadi Hambali itu, taubatahu, akan taubatnya Ibn Qayyim. Wa hakama bi islamihi, dan menghukumi oleh qadi Hambali bi islamihi, dengan keislamannya Ibn Qayyim. Wa haqni damihi, dan terpelihara darahnya. Walam yu'azzirhu, dan tidak menghukumnya oleh qadi Hambali akan Ibn Qayyim, li ajli Ibn Taymiyah, karena melihat Ibn Taymiyah. Qadi Hambali ini melihat Ibn Taymiyah. Akhirnya ini muridnya Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim tersebut, kemudian tidak jadi dihukum dengan alasan Ibn Qayyim sendiri mengatakan apa? Telah bertobat dari fatwa sesatnya itu tadi. Summa uhdira Ibn Qayyim al-Jawziyah wad-du'iya alaihi. Summa uhdira, kemudian didatangkan Ibn Qayyim dan dituduhkan terhadapnya, bima qalahu, dengan apa yang telah ia katakannya, fil Quds Syarif, di Al-Quds, wa fi Nablus, dan di Nablus. Fa'angkara, maka mengingkari. Ibn Qayyim mengingkari, enggak, saya enggak ngomong begitu, dia kata. Enggak, saya enggak mengatakan bahwa ziarah ke makam para nabi maksiat. Enggak, mengingkari apa yang dia sampaikan di Al-Quds dan di Nablus. Faqamat 'alaihi al-bayyinatu bima qalahu. Faqamat, maka ternyata ada 'alaihi, atas Ibn Qayyim, al-bayyinatu, bukti, bima qalahu, dengan apa yang diucapkannya. Lah, ini suratnya dari para penduduk Nablus dan penduduk Al-Quds, menceritakan bahwa engkau berfatwa begini, begini, begini. Bayyinah namanya, bukti. Karena dia mengingkari, ternyata buktinya ada. Fa'uddiba, maka kemudian disiksalah atau dipukuli Ibn Qayyim. Wahumila ala jamalin, dan dibawakan di atas unta. Artinya diletakkan di
atas unta, dipukuli gitu, dan diletakkan di atas unta, summa u'ida, kemudian dikembalikan Ibn Qayyim fi sijni, di dalam ke dalam penjara. Summa uhdira, kemudian didatangkan Ibn Qayyim ila majlisi Syamsuddin Al-Maliki, ini kepada qadi mazhab Maliki, seorang qadi mazhab Maliki. Wa aradu darba unuqihi, dan berkehendak oleh mereka, para ulama saat itu, umat Islam, hendak memukul lehernya, tengkuknya. Maksudnya apa? Mau dihukum bunuh Ibn Qayyim. Fama kana jawabuhu illa an qala, maka apa adanya jawaban Ibn Qayyim kecuali bahwa dia berkata, innal qadiya al-hambaliya hakama bihaqni dami. Dia mengatakan qadi Hambali, qadi Hambali telah apa? Kata dia, telah menetapkan bahwa darah saya terpelihara, wa bi islami, dan bahwa saya dihukumi muslim. Mengapa kalian hendak membunuh saya? Wa qabuli taubati, dan diterimanya taubat saya. Di akhirnya begitu. Ketika mau dibunuh Ibn Qayyim ini, kemudian apa? Jangan dibunuh, saya kan sudah diterima taubat saya dan bahwa darah saya sudah terpelihara. Seperti fatwanya Qadi Hambali. Qadi Hambali yang di atas tadi. Syamsuddin Ibn Muslim Al-Hambali. Fa'u'ida, maka kemudian dikembalikan Ibn Qayyim ilal habsi, ke dalam penjara. Ila an ahdara Al-Hambali, ila an uhdira Al-Hambaliyu, hingga kemudian didatangkanlah Qadi Hambali. Fa'ukhbira, maka diberitakan akan Qadi Hambali, bima qalahu, dengan apa yang dikatakannya oleh Ibn Qayyim. Fa uhdira, maka kemudian didatangkan Ibn Qayyim, dikeluarkan lagi dari penjara. Wa uzzira, kemudian dihukum, ditazir. Wa duriba, dan kemudian dipukul bidurrati, dengan ya pokoknya dengan apa aja dipukuli Ibn Qayyim ini, dengan kayu, dengan sendal. Wa urkiba, dan urkiba himaron, dan kemudian di naikkan ke atas keledai. Wa tifa bihi, dan diarak keliling bihi, dengannya Ibn Qayyim fil baladi, di negeri, maksudnya di negeri tersebut, yaitu di Damaskus, di wilayah Damaskus. Wassalihiyati, dan di wilayah Salihiyah. Warudduhu ilal habs, warudduhu, dan kemudian mengembalikan oleh mereka akan Ibn Qayyim ilal habsi, ke penjara. Wajarusu, dan kemudian juga mereka mengikat Ibn Qayyim wa Ibn Katsir, juga Ibn Katsir, karena saat itu bersama Ibn Katsir. Watifa bihima, dan diarak dengan keduanya, Ibn Qayyim dan Ibn Katsir, fil baladi, di negeri tersebut, yaitu Damaskus. Wa ala babil jawziyati, dan di atas bab al jawziyah, ya pokoknya di wilayah sekitar Damaskus, diarak, diikat, ditaruh di atas keledai. Li fatwa huma, karena fatwa keduanya Ibn Qayyim dan Ibn Katsir, fi mas'alati talaq, ke dalam masalah talak. Demikian catatan Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni dalam kitab Daf'u Syubahi Man Syabbaha wa Tamarrad wa Nasaba Dzalika ila Al-Imam Al-Jalil Ahmad. Ini ulama besar budaya. Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni. Lanjut, halaman 37.
Ibn Qayyim benar-benar telah mengekor setiap jengkalnya kepada gurunya, yaitu Ibn Taymiyah, dalam berbagai permasalahan, baik dalam masalah furu'iyah maupun usuliyah, dalam masalah akidah. Dalam salah satu karyanya berjudul Bada'i'ul Fawaid, ini karya Ibn Qayyim. Karya Ibn Qayyim ini cukup banyak menghasilkan karya. Salah satunya ini Bada'i'ul Fawaid. Ibn Qayyim menuliskan beberapa bait syair berisikan keyakinan tasybih. Lalu secara dusta dia mengatakan bahwa akidah tersebut adalah akidah Al-Imam Ad-Dharqutni. Padahal Imam Ad-Dharqutni juga para ulama salaf terkemuka, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, terbebas dari akidah tasybih. Kemarin sudah kita bahas, seperti itulah gaya bahasa kaum musyabbihah, mujassimah dari zaman ke zaman. Ibn Taymiyah itu seringkali menulis dalam karya-karyanya akidah tasybih, tajzim, lalu kemudian dia sandarkan kepada para ulama salaf. Inilah perkataan Imam Abu Hanifah, kata dia begitu. Inilah perkataan Imam Malik. Inilah perkataan Al-Imam Sufyan As-Sawri. Sering begitu itu. Inilah keyakinan para ulama salaf. Mesti begitu. Di zaman kita sekarang gitu, kaum musyabihah mereka membawa-bawa nama para ulama salaf untuk bangun pondok pesantren. Ma'had Utsman ibn Affan, Ma'had Umar ibn Khattab, Ma'had apa lagi itu? Ma'had Ali bin Abi Thalib, Ma'had Al-Imam Syafi'i, isinya ajaran Wahabi mulu. Bahkan mereka menamakan diri mereka sebagai apa? Salafiyah. Salafi. Salafi dari mana? Para ulama salaf tidak seperti keyakinan mereka. Tidak ada para ulama salaf berkeyakinan Allah bersemayam duduk di atas arasy, Allah punya bentuk, punya ukuran. Nah, jadi bahasa mereka itu biasa membuat apa? Kedustaan-kedustaan. Persis seperti imam mereka ini dia. Ibn Qayyim dalam Bada'i'ul Fawaid dia mengutip, dia menulis bait-bait syair, lalu dia mengatakan bahwa itu adalah kutipan atau keyakinan yang diyakini oleh Al-Imam Ad-Dharqutni. Bohong. Padahal isinya bohong. Dalam bukunya tersebut, lihat ini, Ibn Qayyim dalam Bada'i'ul Fawaid dia mengatakan ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده. Dia mengatakan apa? Nauzubillah. Dia mengatakan ولا تنكروا, janganlah kalian mengingkari, annahu, bahwasanya dia Allah, قاعد, duduk. ولا تنكروا, dan jangan kalian mengingkari, annahu, bahwasanya dia Allah, يقعده, mendudukan Nabi Muhammad bersamanya. Keyakinan Ibn Taymiyah yang kemudian diikuti oleh muridnya ini Ibn Qayyim Al-Jawziyah, kata dia, dan Ibn Taymiyah menulisnya dalam Majmu' Fatawa, dia mengatakan Allah duduk di atas arasy, memenuhi arasy, dan hanya disisakan baginya seukuran beberapa jari untuk didudukkan oleh Allah bersamanya akan Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Itu tauhid apa-apaan itu? Bukan tauhid, tasybih, tajsim. Ibn Taymiyah mengatakan begitu dalam karya namanya Majmu' Fatawa. Lalu diikuti oleh muridnya Ibn Qayyim dalam karyanya itu tadi namanya apa? Bada'i'ul Fawaid. Lanjut. Halaman 38. Tulisan Ibn Qayyim ini jelas merupakan kedustaan yang sangat besar, bohong besar. Sesungguhnya
Al-Imam Ad-Dharqutni adalah seorang yang sangat mengagungkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Seandainya Al-Imam Ad-Dharqutni seorang yang berkeyakinan tasybih seperti yang dituduhkan oleh Ibn Qayyim itu tadi, maka tentu Ad-Dharqutni akan menuliskan akidah tersebut dalam karya-karyanya. Tapi tidak ada Imam Ad-Dharqutni mengatakan Allah duduk di atas arsy. Imam Ad-Dharqutni ini akidahnya sunniyah, akidah sunniyah pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengagungkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Nah, jadi itulah kebiasaan kaum musyabbihah. Lanjut. Kemudian dalam karyanya berjudul As-Sawa'iqul Mursalah, ini karya lain dari Ibn Qayyim, secara jelas Ibn Qayyim menetapkan bahwa Allah, kata dia, bertempat di langit. Ini redaksinya, persis redaksinya. Kita kutip di sini apa yang dia tulis dalam karyanya itu tadi berjudul As-Sawa'iqul Mursalah. Dia mengatakan, wa minal ma'lumi bid-darurati, dan telah diketahui dengan pasti, annal 'uluwa, bahwa arah atas, asyrafu, itu lebih mulia, bidzati, dengan zatnya, min sa'iril jihati, dari seluruh arah. Fawajaba daruratan, maka wajib secara pasti ikhtisasur rabbi, kehususan Allah, bi asyrafil amrayni, dengan paling mulia dari dua perkara, wa a'lahuma, dan paling tinggi dari dua perkara tersebut. Maksudnya apa? Maksud Ibn Qayyim, Allah bertempat di arah atas, bertempat di langit. Juga dia mengatakan Allah bertempat duduk di atas arasy, seperti tadi dia mengatakan la tunkiru annahu qa'idu wa la tunkiru annahu yuq'iduhu. Na'udzubillah. Padahal arah itu arah atas atau semua arah, pada dirinya sendiri itu dia tidak memberikan makna kemuliaan. Arah atas tidak lebih mulia daripada arah bawah. Apa buktinya? Banyak sekali. Kalau di zaman dahulu, as-salatin, as-salatin itu para raja, adanya di bawah. Lalu yang di atas di perbukitan siapa? Para penjaga. Kalau zaman sekarang mah para satpamnya. Rajanya di mana? Di bawah. Apa kemudian para satpam itu karena mereka di atas lantas lebih mulia daripada rajanya? Jadi arah atas itu tidak memberikan kemuliaan pada dirinya sendiri, tidak. Tidak berarti bahwa langit ada di atas lantas langit lebih mulia daripada bumi. Tidak mutlak begitu. Langit tempat para malaikat. Langit tempat para malaikat. Bumi tempat siapa? Para nabi. Mana yang lebih mulia malaikat dengan para nabi? Nabi. Nabi tempatnya di mana? Di bumi, di bawah. Apa lantas karena malaikat di atas lalu mereka lebih mulia daripada para nabi? Ya tidak. Paham ini? Penting ini, karena di zaman sekarang ini dijadikan, perkataan Ibn Qayyim ini dijadikan rujukan oleh kaum musyabbiha untuk mengatakan Allah bertempat di arah atas, kata mereka, oleh karena arah atas itu memberikan kemuliaan. Kata siapa? Para malaikat di atas, para nabi di bumi, para malaikat di langit. Mana yang lebih mulia? Nabi atau malaikat? Para nabi. Para nabi lebih mulia daripada para malaikat. Bumi ini,
Ada kisah sedikit. Dikisahkan bumi dan langit berantem. Nah gitu. Kalau bahasa kita berantem dah gitu. Kata langit, saya lebih mulia karena di langit ada arasy penuh dengan para malaikat. Karena langit itu penuh dengan para malaikat. 7 lapis langit penuh dengan para malaikat. Kata bumi, tidak ada yang lebih mulia dari saya. Mengapa? Karena di bumi ada para nabi dan ada pimpinan para nabi yang merupakan afdhalu khalqillah, Nabi Muhammad. Rasulullah afdhalu khalqillah wa afdhalu khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil 'an syiqaqi dalam jawharatut tauhid. Maka kemudian dikisahkan, ini dikutip oleh beberapa kitab para ulama kita, langit memohon kepada Allah supaya Rasulullah ditaikan ke atas, minta diinjek oleh Rasulullah. Kemudian terjadilah peristiwa Mi'raj. Rasulullah adanya di mana? Di bumi. Para malaikat di atas, di langit. Mana yang lebih mulia, Rasulullah atau para malaikat? Rasulullah. Para nabi di bumi, di bawah. Nah, jadi arah itu, yang 6 arah ini, atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, itu tidak memberikan kemuliaan pada fi haddi dzatiha. Al-jiha, arah, itu tidak memberikan kemuliaan pada dirinya sendiri. Atas dan bawah secara definitif sama saja, tidak memberikan kemuliaan, tidak lebih mulia satu atas lainnya, sama saja pada dasarnya. Nah, jadi jangan dijadikan alasan bahwa seperti orang-orang musyabbih itu, jangan sampai menjadikan alasan arah atas itu lebih mulia daripada arah bawah, sehingga kemudian dijadikan bahwa Allah kemudian bertempat di arah atas. Na'udzubillah. Rusak keyakinan kita itu. Adapun berdoa menghadapkan telapak tangan ke arah atas memohon kepada Allah, bukan berarti Allah ada di arah atas. Bukan berarti Allah di arah atas, tetapi karena langit adalah qiblatud du'a. Rasulullah mengajarkan kita berdoa, prakteknya begitu. Sama persis kita sholat menghadap Ka'bah, tujuan menyembah Allah. Bukan berarti Allah di dalam Ka'bah, tetapi karena Ka'bah qiblatus salat. Lebih daripada itu, Rasulullah sendiri dalam beberapa keadaan kadang berdoa menghadapkan telapak tangannya ke arah bawah. Di antaranya dalam hadis sahih Muslim bahwa Rasulullah ketika doa istisqa menghadapkan telapak tangannya ke mana? Ke bumi begini. Jadi kalau ada orang berargumen untuk menetapkan Allah berada di arah atas dengan alasan kita berdoa menghadap telapak tangan begini, lalu Rasulullah doa begini ketika istisqa, apa kemudian menurut dia Allah ada di bawah? Na'udzubillah. Jadi berdoa demikian, menghadapkan telapak tangan ke arah atas, bukan berarti Allah di atas, tapi karena langit adalah kiblat doa. Berarti paham ini? Nah, jadi sekali lagi, arah atas itu tidak memberikan kemuliaan dengan sendirinya, sebagaimana arah-arah yang lain sama saja. Pada dasarnya seperti itu. Ada lagi argumen buruk orang-orang musyabbihah. Mereka mengatakan dalam Al-Quran ada katanya, yaitu Fir'aun.
berkata kepada Haman. Dia mengatakan apa? Qala ya Haman ibni li surhal la'alli attali'u ila ilahi Musa. Kata Fir'aun kepada Haman, wahai Haman, bangunlah menara yang sangat tinggi. Saya mau naik. Saya mau melihat kepada Tuhannya Nabi Musa. Ini dijadikan dalil oleh orang-orang musyabbiha. Kata mereka, Fir'aun aja tahu kalau Allah ada di atas. Kata mereka begitu. Apa jawaban kita? Kita jawab kepada dia, keyakinan kalian memang persis sama seperti Fir'aun. Bilangin sama dia begitu. Orang kafir dijadikan dalil perkataannya. Paham ini? Ada lagi yang lebih aneh. Kata mereka apa? Binatang-binatang aja kalau habis minum kepalanya dongak ke atas begini. Ayam habis minum begini. Dijadikan alasan oleh mereka. Itu berarti Allah ada di atas. Ya. Kagak beres dah tuh. Kagak beres dah tuh gitu. Gimana sih? Dia berdalil dengan ayam kalau minum katanya begini dia tuh. Kan begitu tuh. Kelok 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 kelok. Minum kelok 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 kelok. Orang mereka jadi kandali. Itu artinya Allah ada di atas. Ya. Ya, enggak beres dah gitu. Ada itu orang musyabihah berkeyakinan begitu. Di zaman kita sekarang juga ada mereka yang berkeyakinan begitu. Keyakinan dia sama dengan keyakinan ayam. Keyakinan dia keyakinan apa? Keyakinan ayam. Lanjut. Penegasan yang sama diungkapkan pula oleh Ibn Qayyim. Artinya dia dengan terang-terangan mengatakan bahwa Allah bertempat di arah atas. Dia ungkapkan dalam karya lainnya yang berjudul Zadul Ma'ad, juga karya Ibn Qayyim. Dalam pembukaan, bahkan di pembukaannya, dalam pembukaan kitab tersebut, dalam menjelaskan, dia menjelaskan, kata dia bahwa langit lebih utama daripada bumi, mengatakan, ini Ibn Qayyim mengatakan bahwa seandainya langit tidak memiliki keistimewaan apapun kecuali bahwa ia itu lebih dekat kepada Allah, maka cukup, kata Ibn Qayyim, hal itu untuk menetapkan bahwa langit lebih utama dari bumi. Na'udzubillah. Nah, berikut ini kemudian kita kutip perkataan seorang ulama ahli hadis terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arabi Tabban, dalam kitab namanya Bara'atul Asy'ariyyin min Aqaidil Mukhalifin. Dua jilid besar kitab ini, ada kitabnya di rumah, dan populer kitab ini sebenarnya. Ini karya al-muhaddis Syekh Arabi Tabban, tetapi di buku ini Bara'atul Asy'ariyyin tertulis namanya Abi Hamid Ibn Marzuq. Abi Hamid Ibn Marzuq tidak menulis Muhammad Arabi Tabban, tidak, tapi dengan tulisan apa, Abi Hamid Ibn Marzuq. Belum terlalu lama beliau ini, sekitar 100-an tahun yang lampau masa hidupnya. Dari masa sekarang kita ini. Dari mana kita tahu bahwa kitab Bara'atul Asy'ariyyin ini karya Syekh Muhammad Arabi Tabban? Para ulama mengatakan begitu. Salah satunya adalah guru kita, yaitu Kiai Muhajirin Amsar Ad-Dari, Bekasi.
Beliau mengatakan bahwa Syekh Muhammad Arabi Tabban telah menulis bantahan terhadap kaum musyabbihah mujassimah, menulis sebuah kitab berjudul Bara'atul Asy'ariyyin min Aqaidil Mukhalifin. Hanya saja ditulis dengan nama Abi Hamid Ibn Marzuq. Tapi sebenarnya beliau itu yang dimaksud, Abi Hamid Ibn Marzuq itu, Syekh Muhammad Arabi Tabban. Ada kitabnya di rumah. Kalau pengen tahu silahkan. Tapi di internet juga banyak, bisa di download. Kitab berjudul Bara'atul Asy'ariyyin. Nah, di antara yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Arabi Tabban sebagai berikut. Ini bantahan terhadap Ibn Qayyim. Kita lihat. Terjemahkan. Inna hadzal insana, sesungguhnya ini orang, maksudnya siapa? Ibn Qayyim. Ya'taqidu, meyakini oleh dia. Ma ya'taqiduhul muslimuna, akan apa yang meyakininya oleh orang-orang Islam. Min annas samawati sab'a, dari sungguhnya langit yang tujuh. Wal kursiya, dan al kursi. Wal arsha, dan arsh. Ajramun, itu benda. Ibn Qayyim tahu, yakin bahwa arsh benda bukan? Benda. Ciptaan Allah tidak? Ciptaan Allah. Satu. Satu. Dia yakin. Dia tahu ciptaan Allah. Wa anna, dia juga tahu nih Ibn Qayyim, wa anna nisbatas samawati as-sab'i, wawnya dibuang ini, wawnya dicoret, dan bahwa perbandingan langit yang tujuh ilal kursi dibanding al-kursi, kahalaqatin mulqatin fi falatin minal ardi, seperti batu kerikil kecil mulqatin yang dilempar, fi falatin, di padang yang luas atau di tanah yang lapang, minal ardi, dari bumi, kama fil asari, sebagaimana ada penyebutan di dalam asar, dalam hadis Rasulullah disebutkan begitu. Jadi arsy itu makhluk Allah paling besar. Paham ini? Makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar bentuknya dibanding arsy. A'zamu khalqillahi hajman. Jadi benda yang paling besar diciptakan oleh Allah adalah arsy. Ibn Qayyim tahu. Tahu itu. Tahu dia bahwa arsy itu makhluk Allah paling besar, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa anna nisbatas samawati sab'i, dan bahwa perbandingan langit yang tujuh lapis ma'al kursiyyi, bersama al-kursi, langit dengan kursi, ada makhluk Allah namanya al-kursi. Al-kursi ini di bawah arsy. Di bawah arsy. Lalu di bawah al-kursi ini tujuh lapis langit. Nah, tujuh lapis langit ini dan kursi sekalian itu dibanding arsy, kahalaqatin mulqatin fi falatin minal ardi, seperti kerikil kecil yang dilempar di tanah yang lapang, yang luas. Jadi tujuh lapis langit ini, tujuh lapis langit ini, satu lapis saja di atas kita ini yang sekian besar itu, yang sangat besar itu, lalu ditambah lagi tujuh lapis di atasnya, lalu ditambah lagi al-kursi di atasnya, dibanding arsy itu seperti apa? Kerikil kecil aja, dilempar di tanah yang lapang. Jadi sangat apa? Arsy itu sangat-sangat besar. Wa ya'taqidu, lanjut. Wa ya'taqidu, dan meyakini. Ini Ibn Qayyim. Aydun pula annama assasahu syaikhul harrani. Tapi begitu dia meyakini bahwa apa yang dibangun atau yang di
didirikan oleh gurunya, yaitu siapa? Al-Harrani maksudnya siapa? Ibn Taymiyah. Wadafa'a huwa, dan dibela oleh Ibn Qayyim huwa akan syaikhuhu, yaitu Ibn Taymiyah, difa'a majnunin, seperti pembelaan seorang yang gila. Jadi pembelaan yang habis-habisan, sampai pembelaan hingga jungkir balik. Min anna jami'a ma fil Qur'ani was sunnati, dari bahwa seluruh apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, minal mutasyabih, dari teks-teks mutasyabih, al-qabili lit ta'wil, yang menerima ta'wil, yang menerima ta'wil, ingda ahlil haqqi, kurang hamzah itu di atas, ingda ahlil haqqi, menurut ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, huwa, dia itu nas-nas tersebut, haqiqatan indahu, itu hakikat indahu menurut Ibn Taymiyah, la majaza fihi, tidak ada majaz di dalamnya, wa ala zahiri, dan itu di atas zahirnya, la yasugu ta'wiluhu, tidak boleh ditakwil. Intaha, selesai. Itu perkataan siapa? Tulisan dari Syekh Muhammad Arabi Tabban. Gini penjelasannya. Ada hadis, supaya lebih jelas. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan lainnya. Rasulullah bersabda, "Mas samawatu sab'u fi jambil kursiyyi illa kahalaqatin bi ardin falatin." Tidaklah tujuh lapis langit dibanding besarnya kursi. Ada makhluk Allah Al-Kursi di bawah arasy. Besarnya itu seperti kerikil dilempar di padang yang sangat luas. Wa fadlul arsy 'alal kursiyyi ka fadlil falati 'alal halaqa. Sementara al-arsy dibanding al-kursi itu seperti padang yang luas, sementara al-kursi seperti apa? Kerikil yang kecil. Nah, kemudian orang-orang musyabihah mengatakan apa? Allah berada di atas arsy. Lalu kemudian teks-teks mutasyabihat difahami dalam makna hakikatnya, tidak boleh ditakwil. Sehingga orang-orang musyabihah mengatakan apa? Allah setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia, dari arasy ke langit dunia. Turun, kata mereka, dengan zatnya. Itu artinya menurut mereka apa? Dalam keyakinan mereka, berarti Allah dari semula besar mengecil sampai sekecil-kecilnya. Supaya apa? Bisa muat oleh langit. Langit dunia lagi, bukan semua langit, langit dunia aja. Nauzubillah. Lalu ketika sepertiga akhir malam habis, kata mereka Allah naik lagi ke arasy. Begitu naik ngegedean lagi. Karena mereka anti ta'wil. Lalu sepertiga akhir malam di setiap bagian dari bumi ini berlain-lainan. Karena waktu 24 jam ini berputar. Sekarang kita jam 10. Di bagian lain, wilayah timur duluan malamnya. Lebih timur ada yang sudah sepertiga akhir malam. Berarti di atas keyakinan kaum musyabihah, Allah sudah turun di sana. Mengecil. Begitu habis, naik. Ada bagian lain dari bumi ini menjelang sepertiga akhir malam, turun lagi di situ. Nauzubillah. Berarti menurut kaum musyabihah, kerjaan Allah hanya turun naik, turun naik, turun naik, membesar dan mengecil. Nauzubillah. Ibn Qayyim meyakini arsy itu makhluk Allah. Arsy itu jirm, benda. Tapi begitu dia mengatakan Allah berduduk di atas arsy. Sampai dia mengatakan dalam bait syairnya yang ia sandarkan bahwa itu adalah dari Imam Ad-Darqutni, secara dusta dia sandarkan kepadanya, dia mengatakan apa? Wala tunkiru annahu qa'idu wala tunkiru annahu yuq'iduhu. Nauzubillah.
Dia tahu bahwa arsy makhluk Allah. Jadi dalam keyakinannya apa? Allah bertempat duduk di atas ciptaannya sendiri. Nauzubillah. Nah, keyakinan yang benar yang wajib kita yakini sepenuhnya yang merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidah umat Islam bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Pegang teguh akidah ini. Ini akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.